Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Inggris. Hari ini, Selasa 21 Juli 2020, masih dengan unit 1, My Name. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start, we need to prepare these books. Sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan buku-buku berikut ini. Guidebook, buku paket, notebook, buku catatan, dictionary, kamus. Setelah semua dipersiapkan, langkah pertama adalah listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Listen and repeat the sentences on page 12 to 13. Ibu akan membacakan kalimat-kalimat yang ada di halaman 12 sampai 13. Tugas kalian adalah mengulangi apa yang sudah Ibu bacakan. After you repeat the sentences, you should be able to spell alphabet. Setelah kalian mengulangi apa yang Ibu bacakan, kalian diharapkan dapat mengeja huruf dalam sebuah kata. Baiklah, kita mulai. Hello, my name is Pedro. What is your name? My name is Nina. Hello, I am Dewa. D-E-W-A. Hi, I am Firman. F-I-R-M-A-N. My name is Pedro. Spell your name. It is Annabella. A-N-A-B-E-L-A. Can you spell your name? Sure. T-O-M-M-Y. Tommy. Bagaimana dengan pengucapan kalimat tadi? Bisa mengikutinya? Nah, jika kalian mengalami kesulitan, jangan khawatir. Kalian bisa mengulang kembali video ini di lain waktu. Minta bantuan ayah ibu kalian untuk mempelajarinya kembali. Jangan khawatir, kalian tidak harus langsung bisa. Semuanya secara bertahap. Lama-kelamaan, insya Allah kalian akan bisa. Nah, berikutnya, say your name. Sebutkan nama kalian. Say your name and ask your friend's name. Sebutkan namamu dan sebut dan tanyakan nama temanmu. Kalian bisa melakukan percakapan ini dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Contohnya, misal kalian lakukan percakapan ini dengan orang tua. Nah, orang tua kalian berperan sebagai teman kalian. Di sini ada contoh percakapannya. Hi, my name is, sebutkan nama kalian, what is your name? Nah, teman kalian harus menjawab, I am, menyebutkan namanya. Selanjutnya, write and spell name. Tulis dan eja nama. Write and spell the member of your family. Tulis dan eja nama anggota keluargamu. Example, contohnya, father's name is Ahmad. A-H-M-A-D. Sekarang, coba kalian buka buku halaman 16. Di situ, ada pohon keluarga, ada anggota-anggota keluarga. Tugas kalian adalah menuliskan nama anggota keluarga kalian, kemudian eja per huruf dari nama anggota keluarga kalian. Jika kalian sudah selesai menulis dan mengeja nama, tugas berikutnya adalah do the worksheet. Nah, di worksheet ini,
Kalian harus menuliskan all about your name, segala sesuatu yang berkaitan dengan nama kalian. Nah, my name is, tulis nama kalian, siapa, tulis dengan lengkap. And then, my name has how many letters? Nah, nama kalian itu terdiri atas berapa huruf? And then, the first letter is, huruf pertama dari nama kalian itu apa? Berikutnya, the last letter is, nah, huruf terakhir dari nama kalian itu apa? Nah, kalian bisa kerjakan semua ini di worksheet yang sudah dibagikan sebelumnya. Alhamdulillah, that's all for today. Don't forget to do the worksheet. If there any questions, ask me privately. Nah, alhamdulillah untuk hari ini cukupkan sekian. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerjanya. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, kalian boleh bertanya langsung kepada ibu. Jangan khawatir, pekerjaan ini tidak akan langsung dikumpulkan, jadi kalian tidak usah terburu-buru mengerjakannya. Lakukan dengan tenang dan dengan hati yang gembira. Have a nice study, keep healthy!